thank you. Welcome to the comment. Tapi, Mas Danang. Salam, Pak. Ini adalah the comment special. Special most views on YouTube. Jadi kita akan menghadirkan tayangan-tayangan yang mendapatkan tingkat tontonan paling banyak di YouTube. Bersama Imam Darto, Dimas Danang, host gak terkenal, dan juga the most dangerous band on television show today, Dude and Dude. Luar biasa. Yang pertama ini siapa ini? Yang pertama ini waktu itu Mas Darto gak ada. Aku gak ada. Waktu itu Mas Darto gak ada, aku dapat teman. Dia seorang stand up komedian. Main iklan juga, main film. Judulnya Jambu Merah Marmut. Marmut, burung perkutut. Bu, Marmut Merah Jambu. Oke. Si itu, si Raditya Dika. Raditya Dika, aku gak ada. Waktu itu kita ngomongin cinta loh. Ini kadang-kadang tak ada logika. Cinta ini. Kadang-kadang. Ya, ini dia, Raditya Dika. Coba kita lihat. Kita akan bahas ini tentang prahara-prahara cinta anak zaman sekarang. Oke, prahara-prahara cinta. Lo pasti kan juga nangkep kan di sosial media kan sekarang tuh udah aneh banget gak sih? Iya. Manggil ayah bunda. Ayah bunda, almarhumah gitu ya. Iya benar. Almarhumah juga. Iya. Wah, sampai mati cintanya ya. Makanya itu semuanya aneh. Ada yang kadang-kadang suka nulis nama pacarnya di bio Twitter. Ah iya. Nah, itu kan norak banget kan. Betul. Udah gitu panggilan sayangnya Yang, tapi ya NK dibacanya Yangk. Benar. Tuh, ada nih semua di sini tuh. Ini semua. Itu yang ketawa-ketawa semuanya. Iya. Selanjutnya kita akan melihat ini adalah kejadian-kejadian LDR. Kita punya menemukan arti baru dari LDR. LDR artinya apa? LDR artinya yang aslinya sih long distance relationship. Sekarang sudah berubah. Jadi apa? Penonton tahu nggak LDR apa? TV lagi lu bilang salah. Itu LCD. LDR ada tahu? Gak ada. Jadi kita lihat arti baru dari LDR. Arti baru dari LDR. Long distance rela dibohongin. Shiiiit. Gimana? Iya Danang, gue bisa bilang bahwa emang long distance relationship itu rawan dengan penipuan. Betul. Kita sering sekali tergoda untuk selingkuh. Benar. Gue tahu banget, gue ngerti banget karena gue pelaku perselingkuhan. Pelakunya ya. Coba kita lihat ini komentar-komentar tentang LDR ya. Coba video tentang LDR. Baby. Nih. Ini bohong nih. Sayang, iya sayang. Aku lagi lembur, kerjanya banyak. Tuh ya kan. Itu kebanyakan pakai bedak jadi kotak ya. Asli, lihat tuh. Ya, lagi main mahjong. Kita kan juga lihat ini tentang quotes-quotes seputar friendzone. Lu pernah di friendzone-in gak, Bos? Wah, gue pernah banget. Dibilangnya dekat, gak taunya cuma teman. Ya ampun. Padahal tiap hari kita udah ngobrol, dianggapnya cuma teman. Gue udah nikah sama dia, dianggapnya cuma teman. Ya beda lah pokoknya. Wah, iya. Udah sampai situ. Jadi udah nikah? Enggak, belum. Kita lihat ya tentang friendzone. Makasih ya udah temenin aku jalan-jalan ke mall tadi, jadi ngerepotin. Terus dibales, gak apa-apa kok buat kamu apa aja aku lakuin. Oh, sedap. Dibalas lagi, kamu baik banget, kamu itu udah aku anggap kayak abang kandung. Kadang-kadang ada yang lebih parah daripada friendzone sebenarnya. Apa? Itu supir zone. Ah. Jadi udah dekat tapi cuman buat diantar-anterin doang. Benar. Nah, pasti pernah tau cewek-cewek yang ketawa-ketawa gitu kan. Ini pasti pernah manfaatin. Aku mau syuting The Comment nih jadi penonton bayaran, dianterin ke sini. Iya. Aku mau ojek payung nih dipayungin ya kan. Iya. Nih cewek-cewek di sini ya ternyata ya. Kita akan lihat ini kelakuan orang saat friendzone. Oh, tuh dianterin pulang tuh ceritanya. Yoi, lo lihat deh. Dianterin pulang. Eh, abang pulang dulu ya. Udah belai-belai. Oh, udah belai-belai, belai-belai terus. Oh, ya, dipeluk bro fish gitu. Ya. Udah. Ya, kasihan. Ya nggak rela pulang. Kasihan ya komentar sih ya, kalau kasihan kita ngomong apa. Cia. Harus kayak gitu ya? Iya. Oh. Acaranya bule banget ya sih? Iya, bule banget. Bule banget ya. Iya, bule uju gitu. Selanjutnya kita juga akan melihat ini kalau kita terlalu ngarep sama manusia. Kelamaan ngarep nih, coba kita lihat. Tuh, lu ngarep gak punya pacar, akhirnya lu gangguin orang pacaran tuh, lihat tuh. Oh, tuh kan? Iya.
Lihat kelakuannya. Itu gangguin orang pacaran ceritanya. Iya. Oh, itu sirik itu. Sirik? Iya. Tuh lah tuh. Kasihan ya. Main sepak aja itu. Lucu yang terakhir tadi ya. Iya. Ian Kasela sekarang gebukan deputihan nih. Bukan, oh, bukan. Salah, itu Deddy Kobusi ya. Itu ya kasihan ya dia gak punya pacar. Kalau kasihan kita ngomong, shhh, Raditya Dika yang ngomong. Kalau kasihan kita ngomong apa? Tadi apa ngomongnya apa? Kalau kasihan kita ngomong apa? Kalau kita kasihan ngomongnya apa? Kasihan. Itu gak pantas banget tuh cowok abang-abang di depan itu. Kasihan. Suaranya berat gitu. Lo malu sama kumis. Kumisnya udah panjang banget gitu. Kasihan. Ini ya susah ya mas stand up comedy ya. Lucu banget tepuk tangan untuk Raditya Dika dulu lah. Selanjutnya ada lagi. Apa lagi tuh? Kalau ini dari Indonesia Raditya Dika. Dia mau pamer mobil tapi ini akibatnya buat cewek-cewek yang tergoda akan harta dunia. Oke. Okay. Kita lihat deh. Ini Indonesia tapi Indonesia. Ya? Oh, oke. Okay. Wah. I love Bali ya. Yo, eh. Turis di Nora nih biasanya. Terus Thailand lagi nih. Rata ya? Jalanannya? Iya, jalanannya rata banget. Ada dua kismis di jalanan itu. Kok ada kismis? Lihat dong, kirain mobil ya kan? Gak taunya? Motor. Oh, iya. Elah. Oh, mau ngojek, Neng? Pasti gitu kan? Iya, benar. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau, kenalin ke bawah. Aku nggak mau, aku gampang masuk angin. Ya kan, itu kan kelihatan tipis kan. Oke, jadi itu tadi tandanya kalau misalnya kita, gua rasa itu agak misguiding sih. Itu bahwa cewek nggak suka cowok naik motor. Padahal kan nggak semuanya. Benar-benar. Di sini cewek-cewek pada suka kan naik motor kan? Suka dong. Tepuk tangan buat cewek-cewek kesatria yang naik motor di sini. Kalian kuat. Tapi kita akan melihat ini ada commenters di luar sana Raditya Dika yang pengen curhat masalah percintaannya ke lo. Oh, ke gua? Iya. Oh, salah sekali. Coba apa itu? Ini adalah permasalahan garis besarnya adalah move on. Oke, move on. Coba ya, kita lihat yang pertama ya. Bang Raditya Dika, lo kan pakar cinta nih. Lo bisa gak ngasih gue saran gimana caranya move on? Soalnya gue udah lama banget gak bisa move on sama mantan gue. Tolong ya bang ya. Pokoknya singkirkan semua hal-hal yang ada memori tentang dia. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kayak gini nih bilang susah move on, tapi tiap hari suka buka Facebooknya dia ngeliatin padahal udah di remove pakai akun teman buat lihat fotonya dia. Ya ampun. Itu tuh, yang ketawa-ketawa tuh. Ya. Kamu pasti sering buka-buka timeline-nya dia kan? Ah, parah deh. Udah kamu unfollow dia. Bener. Facebooknya di remove, kamu terjun ke kali ya, kamu. Sama aja selesai semuanya. Iya. Pertanyaan kedua. Bang Radit, gue jomblo nih, tapi gue mau move on. Gimana nih caranya? Iya. Yeah. Oke, okay, saran dari gue untuk siapapun kamu, pertama-tama kurangi makan makanan yang pakai mecin ya, supaya kamu agak pintar. Betul. Yang pertama. Betul. Yang kedua, terus, kurangi nonton Tersanjung. Itu di YouTube. Itu, di YouTube ada ya. Oke. Okay. Yang ketiga, perbanyak nonton The Comment biar lo pintar. Asik ya. Asik ya. Aneh juga yang ini ya. Acara ini gak bisa bikin pinter, kaya ataupun capek. Gak bisa sama sekali. Pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu. Jomblo, gimana caranya supaya move on? Ya lu cari pacar lah. Itu paling gampang. Suka gengsi sih pada-pada. Coba kita lihat pertanyaan nomor 3. Bang Radit, gue mau tanya dong. Menurut lo, martabak rasa apa sih yang cocok dimakan kalau lo mau move on? Agak gak nyambung ya. Iya. Nyambung ya. Coba kamu cobain martabak rasa kaldu ayam. Iya. Ya. Kadang-kadang kalau menurut gue, martabak itu punya banyak arti terhadap sebuah hubungan. Ini penting. Keseriusan seorang cowok ketika mendekati seorang perempuan itu bisa dilihat dari martabak apa yang dia bawa ketika lagi ngapel. Contoh. Kalau misalnya martabak coklat berarti si cowok ini serius karena mahal. Jadi ada usaha. Ah. Martabak coklat keju itu serius banget. Karena mahal banget. Oh iya. Kalau dia ke rumah lo, si cowok itu bawa kue cubit, lo gampar gak serius sama sekali. Karena gue tahu. Setengah matang sama abangnya lagi di bawah aja. Kue cubit apalagi yang kayak jaring laba-laba itu. Wah, itu gak niat itu. Iya. Gampang keropos ya. Iya. Jangan, itu dia. Jadi kamu harus cobain untuk move on martabak coklat keju ya. Iya. Coba kita lihat nomor 4. Pertanyaan nomor 4 buat Raditya Dika. Oke.
gimana ya caranya kalau status percintaan gue yang gak jelas ini bisa jadi jelas dan mempengaruhi berjalannya, implementasinya, pengerjaannya, skripsi gue. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Kalau begitu kita tutup saja segmen yang satu ini. Terima kasih buat Raditya Dika. Tepuk tangan untuk Raditya Dika. Buat cowok yang tadi, sorry, kita berdua sudah cukup cowok. Jadi gak akan menyelesaikan masalah lo. Iya. Ya gak sih? Tapi yang jelas kalau misalnya lo mau hubungan lo diperjelas, ngomong lo aja diperjelas dulu. Ya ini bener-bener. Raditya Dika! Aku gak ada, gak seru, gak ada aku. Hah? Gak ada aku. Jangan ngambek gitu dong. Gak. Ngambek ya? Iya. Itu ke kanan toilet. Nah di situ jaga ya, ntar kita ngumpet. Oke, karena Mas Darto ngambek, di segmen selanjutnya apakah ada Mas Darto? Ya kan? Tapi tetap di The Comment Special, Most Views on YouTube. So stay tuned di The Comment! Tapi yang nyanyi itu tadi siapa sih? Ada orang. Malu. Iya, malu lu. Coba gua banting lu, Pak. Kok gue